Oke, kita kembali lagi di Trixie Toy Surabaya. Nah, kali ini kita membahas mobil lagi. Ini yang kecil ya, kecil. Ini bisa dinaikin anak ya. Yang penting bisa duduk aja bisa naik ini, ya kan? Ini nggak begitu besar. Ya, di sini ada. Oh, nggak ada kanunya ini ya. Nggak ada ukurannya. Cuman nggak begitu besar. Ini anak bisa duduk aja. Yang penting bisa naik. Ya, mungkin 1,5 tahun gitu ya. Mungkin sampai 4 tahun gitu ya. 4 tahun udah maksimal kayaknya. Nah, ini modelnya Land Rover PK 1800 1800 dari Pliko ya, kelihatan ya di sana. Pliko. Ya kan? Cuman nggak begitu besar. Bannya masih plastik ya. Harganya 1,3 juta ya. Kelebihannya dari barang ini adalah ada ininya. Ya. Ya. Bisa dipencet, ditarik ke atas, terus didorong gitu ya, nggak usah pakai aki. Meskipun ini bisa menggunakan aki, diinjak jalan sendiri itu bisa. Terus masih ada remote, dikendalikan lewat remote juga bisa. Manual pakai ini juga bisa, ya kan. Terus ini sudah bisa fungsi ayun ya, sudah bisa fungsi ayun odong-odong. Oh di sini, di sebelah sini guys. Nah, ayunnya sudah ayun odong-odong ya. Jadi bukan ayun maju mundur karena memang dikhususkan untuk anak yang masih kecil, ya. Nah di sebelah sini pokoknya ngecasnya juga di sana. Itu tombol maju mundurnya, ini tombol on offnya, pedal manualnya kelihatan ya warna krom gitu, remote-nya warna ungu itu, ya. Terus ada ininya, ya cakep sih, ya alusan lah karena ini barang lisensi ya. Barang lisensi kelihatan ini menggunakan Happy Children. Oh maaf, ini bukan license karena tulisannya bukan Land Rover, tulisannya Happy Children. Happy Children, anak-anak children. Ini dari Pliko ya, ya dari Pliko. Nah ini Happy Children tulisannya, bukan Land Rover, maaf bukan lisensi ya. Bannya masih plastik ya, penggeraknya satu aja di belakang ya, penggeraknya satu aja untuk maju mundurnya, untuk odong-odongnya ada sendiri ya. Ya jadi modelnya lumayan gagah lah ya. Jadi ini untuk anak-anak 1,5 tahun yang mau diberikan mainan. Kalau yang biasanya itu terlalu besar ya, bisa mulai dari mainan yang ini dulu aja ya, agak kecil. Ya kelebihannya enggak makan tempat, enak, nyimpen-nyimpennya gampang ya, jadi praktis lah, istilahnya kayak gitu. Mau naik mobil, naik motor bawanya juga gampang ya. Pintu juga bisa dibuka ya. Nah, waduh kok agak alat, bentar nanti lah ya, pokoknya bisa dibuka di sana. Sebentar tak bukanya dulu. Nah kalau dibuka kayak gini ya modelnya ya. Ya, jadi untuk mempermudah anaknya untuk naik turun, musik-musik otomatis sudah ada klakson ya. Ya sudah inilah. Nah ini hanya menyala ketika musiknya menyala atau klakson menyala ya. Nah kalau depan ini nyala terus ya. Oke, saya rasa cukup ya review dari kami dari Trixie Toy Surabaya mengenai produk PK1800 ini ya, dari Pliko. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.